Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in our learning videos. In this learning video, I will explain about cardinal and ordinal number. As usual in this video, I always tell three things. The first thing, I will convey the basic competencies to be achieved. And second, I will explain the material and examples. And the third thing, I will provide practice questions to support understanding about the material. Okay, let's just look at the following learning video. Have enjoyed this video. Berjumpa kembali di channel video kami, Edi Munif Channel. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang bilangan pokok atau cardinal number dan bilangan tingkatan atau bisa kita sebut dengan ordinal number. Seperti biasa, di dalam video ini kami selalu menyampaikan tiga hal penting, diantaranya yang pertama, kami akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kami akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, kita akan memberikan latihan-latihan soal guna mendukung pemahaman dalam materi video ini. Baiklah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe button. In the basic competence that will be achieved after studying this learning video, we will be able to tell about cardinal and ordinal number. Dalam kompetensi dasar ini, harapan yang ingin dicapai setelah mempelajari atau menonton video materi ini, kita bisa menyebutkan angka atau bilangan dalam bahasa Inggris, yaitu bilangan pokok atau cardinal number dan bilangan tingkatan atau ordinal number. Before we discuss the material more and more, it is better if we consider the following examples. Pay attention to colored words or colored numbers. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kita simak terlebih dahulu contoh-contoh kalimat berikut ini. Perhatikan pada kata-kata atau kalimat yang berwarna. There are 12 months in a year. June is the 6th. Ada 12 bulan dalam setahun. Bulan Juni adalah bulan ke-6. I am the first child in my family. I have 2 sisters and 1 brother. Saya anak pertama dalam keluargaku. Saya mempunyai 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. This apartment has 56 floors. Mr. Mukidi lives on the 21st floor. Apartemen ini memiliki 56 lantai. Pak Mukidi tinggal di lantai 21. In some of example sentences, there are colorful words. These words are in the form of cardinal and ordinal numbers. Well, for more details, let's consider the explanation of the following material. Beberapa contoh kalimat tersebut menggunakan gabungan kata-kata bilangan cardinal dan ordinal number. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Okay, after we have watched some examples, now we will explain what is a number. A number is an arithmetical value expressed by a word, symbol, or figure representing a particular quantity and used in counting and making calculations
and for showing order in a series or for identification. Angka atau bilangan adalah sebuah nilai aritmatika yang dinyatakan dengan kata, simbol, atau gambar yang mewakili besaran tertentu dan digunakan dalam menghitung dan membuat kalkulasi serta untuk menunjukkan urutan dalam suatu rangkaian. In English, number has two kinds. They are cardinal number and ordinal number. Di dalam bahasa Inggris, angka atau bilangan terdapat dua macam, yaitu bilangan pokok dan bilangan tingkatan atau bilangan urutan. Cardinal number. Cardinal number is a number representing a quantity. This number is used to express the number of objects, age, time, number of members of an association, phone number, and so on. Penjelasan pertama, yakni bilangan kardinal atau pokok. Apa itu bilangan kardinal? Bilangan kardinal atau bilangan pokok adalah angka atau bilangan yang mewakili kuantitas. Angka atau bilangan ini digunakan untuk menyatakan jumlah benda, umur, waktu atau jam, jumlah anggota suatu komunitas, nomor telepon, dan sebagainya. There are some types of cardinal numbers. They are number 1, base numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Number 2, a dozen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Number 3, tens 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Number 4, 100, 100, 200, 500, 603, 780, 891. Number 5, 1,000, 1,000, 4,000, 5,600, 6,250, 8,345. Number 6, millions, 2 millions, 5 millions, 600,000, and 300. For dozens, we have to add the word teen, while for tens, we have to add the word tea. Ada beberapa bentuk bilangan kardinal atau bilangan pokok, yaitu yang pertama, bilangan dasar, yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yang kedua, bilangan belasan, di mana di akhir penyebutan harus kita tambahi kata tin, seperti angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Yang ketiga, yaitu bilangan puluhan, di mana di akhir penyebutan kita harus menambahkan kata T, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Untuk yang keempat, bilangan ratusan, yang harus ditambah dengan kata 100, seperti kata 100, 200,
500. Jika ratusan nanti ditambah dengan satuan atau belasan atau puluhan, maka setelah kata 100 kita tambahkan kata n. Jadi 603, 780 dan 891. Yang kelima, bilangan ribuan yang harus kita tambahkan dengan kata thousand, seperti 1000, 4000, 5600, 6250, 8345. Yang keenam, bilangan jutaan yang harus kita tambahkan dengan kata million, seperti kata bilangan 2 juta, 2 million, dan seterusnya. The following are the cardinal numbers. Pay attention to pronunciation and writing. Selanjutnya, mari kita simak pengucapan dan penulisan dalam bilangan kardinal atau bilangan pokok berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 31, 56, 99, 100, 400, 250, 666, 1000, 2500. Okay, now consider some of the following examples. Sekarang kita simak contoh-contoh kalimatnya. I have two daughters and one son. Saya memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Mr. Umar is 45 years old. Pak Umar berusia 45 tahun. I was born in 1979. Saya lahir pada tahun 1979. The time is 10:40 now. Sekarang jam 10 lebih 40 menit. My phone number is 9871236. Nomor teleponku 9871236. In the example sentence number 1, set the number of objects. For example, sentence number 2, mention someone's age. For example, sentence number 3, mention of the year. While example sentence number 4, mentions the number of hours. And the last sentence, example, mention the telephone number. Pada contoh kalimat yang pertama, angka 2 dan angka 1 menunjukkan jumlah bilangan. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, angka 45 menunjukkan seusia seseorang. Dan contoh kalimat pada kalimat ketiga, angka 1979 menunjukkan angka tahun. Kemudian pada contoh kalimat keempat, angka 10.40 menunjukkan angka jam. Dan yang terakhir pada contoh kalimat yang terakhir menunjukkan nomor telepon yang harus dibaca satu per satu. Ordinal number. Ordinal number is a number that tells the position of something in a list. This number is used to express level or grade, date, sequences, and designation in fraction. Pada penjelasan kedua ini,
yaitu bilangan ordinal atau bilangan tingkatan. Apa itu bilangan ordinal? Bilangan ordinal atau bilangan tingkatan adalah angka atau bilangan yang memberitahukan posisi sesuatu dalam daftar urutan. Angka atau bilangan ini digunakan untuk menyatakan tingkatan atau kelas, membaca penanggalan, urutan, dan penyebutan dalam pecahan. The ways to form ordinal numbers are: number one, first, 21st, 51st, 81st, 91st, 101st. Number two, second, 32nd, 42nd, 62nd, 72nd. Number 3, 3rd, 53rd, 73rd, 83rd. Number 4, and so on, 4th, 7th, 12th, 20th, 44th, 100th, 167th. Dalam bahasa Indonesia, bilangan urutan atau tingkatan selalu diawali dengan awalan ke, seperti ke 1, ke 2, ke 10, dan seterusnya. Ada beberapa cara untuk menyampaikan bilangan ordinal atau bilangan tingkatan, yaitu 1, satuan angka 1, maka harus ditambah dengan akhir huruf ST, seperti angka pertama, ke-21, ke-51, ke-81, ke-91, ke-101. Nomor 2, satuan angka 2, maka harus ditambah dengan akhiran huruf ND, seperti ke-2, ke-22, ke-42, ke-62, ke-72. Selanjutnya, satuan angka 3, maka kita harus menambahkan dengan akhiran huruf RD, seperti ke-3, ke-53, ke-73, ke-83. Terakhir, satuan angka 4 sampai bilangan belasan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, maka harus ditambah dengan akhiran huruf TH, seperti ke-4, ke-7, ke-12, ke-20, ke-44, ke-100, ke-167. Now please pay attention to the pronunciation and writing of ordinal numbers. Sekarang mari kita simak pengucapan dan penulisan dalam bilangan ordinal atau bilangan tingkatan berikut ini. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 16th, 28th, 30th, 50th, 90th, 21st, 32nd, 53rd, 74th, 87th, 100th, 351st, 2000th. Okay, now consider some of the following examples. Sekarang kita simak contoh-contoh kalimatnya. Susanti is in the 7th grade.
Susanti ada di kelas 7. Today is October 12th, 2020. Hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2020. The first, wash some potatoes. Pertama, cucilah beberapa kentang. 2/7, you can say 2/7. Kita bisa ucapkan 2/7. In the example of first sentence, the number 7 indicates the level or grade. Meanwhile, in the example of second sentence, the number 12 shows the date. Then, in the example of third sentence, the number 1 shows the sequence of a process. And in the example of last sentence, the number 7 represents a fraction. Pada contoh kalimat yang pertama, angka 7 menunjukkan level atau kelas. Sementara kalimat yang kedua, angka 12 menunjukkan angka penanggalan. Kemudian pada contoh kalimat yang ketiga, angka 1 menunjukkan urutan suatu proses. Dan pada contoh kalimat yang terakhir, angka 7 menunjukkan bilangan pecahan. Well, after understanding the explanation of cardinal and ordinal numbers, now try to do the following exercises. Write the numbers correctly. Nah, setelah kita memahami penjelasan mengenai bilangan kardinal dan ordinal, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal-soal berikut ini. Tulislah bilangan-bilangan di bawah ini dengan benar. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.